Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anda nak ulas tentang perlawanan yang berlangsung pada Ahad lepas, BG Alabang menentang Pubat A. Okay. First sekali, anda nak kenalkan korang apa itu Pubat A. Pubat A ni adalah pasukan yang berasal daripada Putrajaya ataupun yang dikenali sebagai Putrajaya Basketball Association. Gitu. Kami bermain di UCSI, iaitu sebuah universiti yang terletak di Ceras. Kali ini macam beza sikit, kita orang main kat dalam indoor court, bukan dekat outdoor court. Selalu kita orang main kat outdoor court, tapi kali perlawanan kali ini kita orang main kat dalam indoor court. Sebelum kita orang masuk, akan ada orang check kita orang punya suhu dengan nama-nama semua bagailah yang berkaitan pasal SOP. Kita akan masuk 15 minit sebelum perlawanan. So, lepas kita orang masuk tu, kita orang warm up. Lepas tu, berlangsunglah game. Okay. Game yang kita orang main ni, di liga yang kita orang main, ada 4 kuarter dan setiap 4 kuarter, 10 minit sahaja kita orang akan main. So, Ana ceritakan kat korang apa yang terjadi waktu game. Masa first quarter, kita orang bermain sangat sengit lah. Macam bila Pubat skor, kita orang pun balas dengan skor juga. Maksudnya quarter kedua ataupun second quarter, Pubat telah berjaya mendahului. Benda ni macam berlarutan sampai quarter ketiga. Lepas tu, bila quarter keempat, kita orang dapat momentum balik. Nampak? Bila quarter keempat macam semangat berkobar-kobar. Ingin macam menang. Tapi akhirnya orang terpaksa mengakui apa yang berlaku pada waktu itu. Okey. So lepas game tu, kita orang tak boleh stay kat situ. Kita orang kena keluar sebab ada next game yang akan masuk pula. Tim-tim lain lah, pasukan-pasukan lain. Kita orang kena keluar dan kita orang duduk satu tempat. Kita orang akan cerita pasal postmortem lah, lebih kurang lah macam postmortem. Itu banyak lah, kita orang akan bincang-bincang apa kelemahan kita orang time game, apa yang kita orang buat time game, kita akan baiki untuk next game. Gitu. So apa yang berlaku lepas ni, kita orang akan bertemu tim yang sama di semifinal. Apa yang anda berharap dekat antum semua, anda berharap supaya antum semua berdoa lah, bukan berdoa, macam memberikan semangat lah kat kita orang ni untuk meneruskan kita orang punya kerjaya ataupun career. Itu saja daripada Ana. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.